Nama saya Haris dari Dusun Tulung Rejo. Umur saya 28 tahun. Saya mulai belajar membuat wayang ini dari sekitar umur 10 tahun. Dulunya saya cuma membuat dari kertas. Sekarang saya membuat dari bahan talang karena saya rasa lebih awet dan bahannya mudah didapatkan. Nah, sedangkan untuk harga, kalau dibandingkan dengan bahan kulit, lebih murah dan juga lebih awet. Untuk kualitas sama dengan kulit, tidak ada perbedaan. Kalau kulit saya membuat dari kulit kambing. Kalau di sini soalnya tidak ada kalau bahan kulit sapi ataupun kerbau. Kalau untuk sekarang dari luar kota belum ada. Soalnya saya masih baru satu tahun. Kalau untuk awetan lebih awet talang. Soalnya kalau kena hujan, kena panas itu tidak berubah kalau dibandingkan dengan kulit. Kalau kulit kalau kena panas, kena hujan itu bisa rusak. Kalau talang lebih murah. Kalau untuk ukuran segini kisaran 400 sampai 500 ribu. Prosesnya pertama dipahat dulu menggunakan pahat. Kemudian kalau sudah selesai dicap di blok warna putih. Kemudian tinggal kita masukkan warna sesuai dengan karakter wayang. Setelah itu kita lapisi dengan anti gores atau vernis. Kemudian kita pasang gapit atau pegangan. Kalau mistis ya belum pernah sih yang untuk bahan talang ini. Bahan kulit itu wayang lawas yang sudah mau diperbarui. Tuh. Kucing peliharaan saya itu takut sama wayang itu. Setiap kali lewat itu kok takut gitu. Kayak ada yang gak beres gitu, Pak.